Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan hasil evaluasinya dari hasil pertandingan uji coba melawan Afghanistan dan Oman. Seperti diketahui, dalam dua laga itu Timnas Indonesia menelan kekalahan. Pertama, Evan Dimas dan kawan-kawan takluk 2-3 dari Afghanistan. Kemudian, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Oman dengan skor 1-3. Jujur, dari dua laga kemarin, ada timbul masalah-masalah yang terjadi, khususnya untuk bek tengah. Itu yang harus dicari solusinya, itu juga kekhawatiran saya, akan kami perbaiki satu persatu nanti, ucap Shin Tae-yong, dikutip laman resmi PSSI. Pada laga melawan Oman, Shin Tae-yong menurunkan Nur Hidayat Haji Haris dan Rizky Ridho Ramadhani sebagai pemain utama di posisi bek tengah. Selain kedua nama itu, ada juga Rahmat Irianto, Arif Satria, dan Andi Setio Nugroho yang merupakan stok bek tengah timnya saat ini. Memang pemain sangat bekerja keras di atas lapangan saat laga kemarin. Walaupun hasil skornya 1-3, sangat terlihat baik dari permainan. Lawan kami beberapa level juga tingkatnya dari Afghanistan di laga pertama. Namun para pemain sudah bekerja keras, pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan. Setelah dua laga itu, para pemain tim Merah Putih langsung digembleng berlatih kembali, Minggu, tanggal 30 Mei tahun 2021. Mereka berlatih di pinggir pantai dekat hotel yang mereka tempati di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam latihan tersebut, para pemain yang bermain di laga melawan Oman diberi menu pemulihan fisik dalam hal ini senam dan jogging ringan. Selain itu, yang tidak main kemarin diberikan materi latihan dengan intensitas lebih tinggi, karena untuk mengejar level yang sama, harus sama-sama balance dengan pemain lainnya, Shin Tae-yong menjelaskan. Terkait kondisi pemain setelah laga melawan Oman, Shin mengatakan hanya kiper Nadeo Argawinata yang akan dilakukan pemeriksaan. Selain Nadeo, tidak ada pemain lain yang cedera setelah pertandingan itu, semuanya dalam keadaan sangat baik, ia menegaskan. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu pun sangat menantikan tiga laga sisa grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 yang bakal dijalani Timnas Indonesia. Dalam semua laga yang akan digelar di Dubai itu, Timnas Indonesia akan melawan Thailand, tanggal 3 Juni tahun 2021, Vietnam, tanggal 7 Juni tahun 2021, dan Uni Emirat Arab, tanggal 11 Juni tahun 2021. Artinya, masih ada waktu sedikit bagi mereka untuk berbenah agar bisa tampil maksimal. Untuk tiga pertandingan nanti, mungkin bisa dibilang sisa pertandingan, ini baru akan dimulai laga sesungguhnya, Shin Tae-yong memungkasi. Gelandang Bali United, Ikadek Agung Witnyana Putra gembira setelah menjalani debut laga internasional bersama Timnas Indonesia. Pemain asal Tabanan ini mendapat pelajaran penting dalam laga melawan Timnas Oman di Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu, tanggal 29 Mei tahun 2021, malam. Kadek Agung tampil sejak menit pertama pada laga uji coba kedua tim Garuda di Dubai. Dalam formasi 4-2-3-1, Kadek Agung memperkuat sektor tengah bersama Evan Dimas Darmono, Syahrian Abimanyu, Adam Alis dan Egy Maulana Fikri. Evan Dimas kemudian ditarik keluar untuk digantikan dengan Witan Sulaiman. Sementara Kadek Agung tampil hingga laga usai. Skuad besutan Shin Tae-yong pada akhirnya kalah 1-3. Kekalahan ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya dibekuk Afghanistan 2-3. Meski harus berakhir dengan kekalahan, laga ini memiliki kesan tersendiri bagi Kadek Agung. Inilah laga internasional perdana Kadek Agung bersama Timnas Senior. Sebelum ini, Kadek Agung lebih sering tampil pada kelompok usia di bawah 23 tahun. Kadek Agung senang mendapat kepercayaan untuk tampil penuh pada debut internasional bersama tim senior. Pelajaran berharga didapatnya dari setiap laga internasional, termasuk lawan Oman. Tentunya sangat bangga bisa debut Timnas Indonesia. Walaupun masih laga uji coba,
tapi ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi karir saya, ucap Kadek Agung, Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. Kepercayaan yang diberikan Shin Tae-yong bisa berbuah positif untuk masa depan Kadek Agung. Skuad senior yang dihuni para pemain muda disiapkan untuk menghadapi SEA Games 2021. Bukan hanya itu, Shin Tae-yong pun merancang generasi di skuad timnas senior. Kadek Agung termotivasi untuk terus berada dalam skuad timnas Indonesia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ini juga demi permainan saya. Semakin banyak mendapatkan kesempatan bermain, semakin banyak pengalaman yang akan saya dapatkan, tutur Kadek Agung.